Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, Wakil Polres Binjai Kompol Agung Bahudi diduga berselingkuh dengan seorang istri berinisial L. Ia diduga berselingkuh dengan istri pria berdomisili di Serdang Bedagai bernama Joni. Atas kejadian ini, Wakil Polres Binjai Kompol Agung Bahudi juga telah dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut. Joni pada Selasa 23 Mei 2023 mengatakan dugaan perselingkuhan antara Kompol Agung Bahudi dengan istrinya terjadi sejak tahun 2021 lalu saat Kompol Agung masih menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Serdang Bedagai. Dugaan Joni awalnya Agung mendekati istrinya saat sosialisasi vaksin COVID-19. Disinilah awal mulanya hingga berlanjut sampai ketahuan di bulan April 2023. Ia pun mengklaim Tribuners telah mengantongi seluruh buktinya. Pria yang berbisnis jual beli sepeda motor ini mengakui dugaan perselingkuhan antara keduanya ketahuan pada bulan April lalu. Awalnya ia menemukan handphone khusus istrinya untuk berkomunikasi dengan Kompol Agung Bahudi. Ia juga menemukan foto-foto tak senonoh Kompol Agung yang diduga screenshot saat keduanya video call. Terpisah Tribuners, Kompol Agung Bahudi belum memberikan jawaban. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari Joni yang melaporkan Kompol Agung Bahudi. Well, sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam dan program Hype setiap hari. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Pak Abi, bawah yang tadi.